Wah, lihat nih ya. Be, kamu beli pita dulu ya, Be. Kita lihat itu sepeda buat si Dede Komeng, sepeda baru. Mana uangnya, Ren? Biar aku beliin. Wah, teman-teman. Wah, ayang bebekku di sini juga. Aduh, dia lagi ke sini, aduh. Pasti kamu udah, Ren, nyuruh dia ke sini. Mana ada orang dia ke sini sendiri? Aku aja enggak mau ketemu sama dia. Lihat aja dia kayak badut. Ayang bebekku. Mana, Ren, uangnya, Ren? Cepetan, aku mau pergi. Ya, ya, ntar dulu aku minta sama si Rama. Cepetan, Ren. Aku enggak mau lama-lama di sini sama Bapak ini. Rama, mana uangnya? Uang apa, Ren? Ini beli pita buat rias sepedanya si Dede Omeng. Oh iya, aku lupa. Rias yang bagus ya, Ren, biar keren. Biar Dede Omeng seneng juga nanti. Ini uangnya, Ren. Mana? Tunggu bentar ya, aku ini suruh si Tebe dulu beli pitanya. Ya, cepetan, Ren. Nah, ini dia, teman-teman. Hadiah buat Dede Omeng, sepeda cross. Pokoknya kemarin aku ajak Dede Omeng ke taman kota. Terus anak-anak bawa sepeda cross, terus dia mau minjem, tapi nggak dikasih, teman-teman. Makanya aku sekarang beliin Dede Omeng sepeda cross ini, biar dia seneng, teman-teman. Aduh, sekarang aku mau lihat ini sepedanya Dede Omeng, biar keren. Nanti aku lihat di mana ya, biar Dede Omengnya nggak lihat. Ren, di sini, Ren, di mana ini? Wah, kenapa ini, Rama? Kita lihat di mana ini sepedanya? Nah, kita lihat di luar sana aja, biar si Dede Omengnya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu, Ren, ayo kita lihat di luar, Ren. Ya udah, kalau gitu ayo. Aduh, lagi-lagi ditinggalin. Aduh, rasa mereka. Aduh, kamu ini. Sini, cepetan ikut ngeriasnya. Iya, iya. Kamu ini. Kita rias di sini aja, Ren. Gimana menurutmu, Ren? Bagus apa enggak ini? Bagiku sih bagus banget ini, Rama. Cocok buat Dede Omeng. Waduh, bagus banget ini, Rama. Aduh, berapa ini harganya, Rama? Bagus banget ini hadiahnya. Murah ini, Nita. Cuma 500.000, wadot. Hah, masa 500.000? Tapi bagus ini. Ya, ini emang harganya ini emang 500.000, tapi kualitasnya ini kayak 2 juta. Waduh, memang bagus ini. Aduh, kapan ya aku bisa beli sepeda kayak gini ya? Nanti kalau udah punya uang beli, Nita. Wow, wow, bagus banget ini. Coba gini, Rama. Majuin dikit. Sobek bisa digas ini? Bisa digas enggak? Wow. Wow, kayak keras beneran ini. Wow. Coba gas lagi. Coba lagi sekali. Wow, wow, bagus banget ini. Nanti kita ajak Dede Omeng jalan-jalan. Iya, ini empuk ini. Woi. Keren pokoknya. Wah, dan juga ini peleknya. Bagus banget. Wah, peleknya ini warna merah kombinasi hitam. Dan ini juga bodinya merah kombinasi putih sama biru. Pokoknya keren banget. Iya. Tapi ngomong-ngomong, si TV kok lama sekali ya? Mana emangnya si TV? Juga nggak tahu di mana dia beli pita lama sekali. Kayaknya di warung sana. Nggak ada. Mungkin. Pasti di warung yang sebelah itu. Aduh, si TV lama banget. Iya, lama banget. Beli pita aja sampai ke Jakarta bisa itu. Si TV lama banget. Ah. Oh, iya, cepat deh. Kenapa kamu lama banget beli pitanya? Iya, kayak. Aku bawa sepeda. Ayo sekarang kita rias. Yuk, rias. Nita, kamu bagus. Tanya di sana ada gini nggak? Jepret, jepret, jepret. Jepret. Ya cepetan sama ayo. Sama ibunya si Rama, sama ibunya si Rama. Iya. Dia ini. Ah. Ayo cepetan buka, Rama. Ya, iya, ambil gunting ini gunting. 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 Di warung. Ah, udah diambilin. Sama siapa? Sama Nita. Ini kamu kok. Lama banget sih lama bukanya. Kenapa warna biru, Be? Tadi kamu disuruh warna biru. Sekarang kamu tanya kenapa warna biru. Kamu warna merah aku suruh. Biru. Hei, ini jepretnya, hei. Bisa. Gunting. Gunting, men. Aduh, iya, iya. Guntingnya mana? Sini biar aku berguna. Aku pegang sepedanya aja. Soalnya aku nggak bisa buat buka, nggak bisa. Kamu gitu-gituin aja nanti ya, kasih sana, situ. Oh, Rama, jangan gitu. Aja, nanti aku pegang sepedanya ini. Wih, keren banget ini ya. Cepetan, Nita. Sepedanya keren banget. Potong ini, potong, langsung potong. Gini. Wah, ini apanya ini, Rani? Itu gasnya itu, katanya si Rama. Gasnya ya? Iya. Aku bisa buat bunga. Bisa, iya. Bisa buat bunga. Gini. Wih, keren banget ini sepedanya ini. Kamu berapa ini belinya, Rama? 500. Wah, murah banget. Nah, kita rias ini biar bagus nih, kawan-kawan. Pakai cakram. Jok sekali. Hah, sini aja di peleknya nanti. Ini ya. Kok kayak gitu? Nanti ini kan nggak bisa jalan.
ikan potong. Ah, kamu ini. Terus di mana? Biarin di sini. Nanti kita angkat, kita supres. Ya udah kalau gitu. Supres. Buatin dulu bunga lagi ya. Iya, iya. Itu Nita bisa buat bunga apa enggak itu? Itu. Aduh, kan rusak itu jadinya. Apanya? Ya, cepetan, cepetan ya, aku udah pegel ini pegang-pegangnya. Iya. Hei. Ini cepetan di sini, Len. Nah, lagi satu. Mana potong? Nah, kita sudah juga. Ya udah, sekarang kita cari Dede Uming di dalam. Iya, Mama. Angkat. Ya udah, ayo kita cari Dede Uming. Nah, angkat dulu, kita angkat dulu. Ayo kita angkat. Buka ujungnya, Ran. Iya, kita cari Dede Uming. Rani, kamu ambil Dede Uming, nanti aku yang mau hadiahnya sama si Rama. Dari sini dulu. Cepetan, cari Dede Uming. Ya. Ya, biar aku ngajak Dede Uming ke sini. Cepetan, Ran. Nah, sini Dede Uming, ikut Om ya. Om, ada hadiah buat Dede Uming. Pokoknya hadiahnya ini pasti Dede Uming suka. Ya, apa itu, Om Randy? Nah, pokoknya Dede Uming pasti suka. Lihat aja nanti, ini surprise. Ayo, di mana hadiahnya, Om Randy? Di sana. Kamu tutup mata dulu ya, tutup matanya. Hadiah ini. Eh, siap-siap kawan-kawan, eh. Tutup matanya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Naikin. Wah, lihat nih ya. Keren sepedanya, makasih ya. Oh, kakak Rama sama Om Kompede sama Reni Kaza, makasih. Ya, sama-sama Dede Uming. Kita coba dulu Dede Uming. Ini putusin dulu ini, karena ini di rodanya nanti gak bisa maju. Wih, sepeda baru. Jangan. Ya, lagi. Ah, cepet, aku mau coba. Ayo, Uming. Si Rama ini kok gak putus. Ayo, udah gak sabar aku. Apa ini? Copot dulu. Udah? Tapi ini di banyak. Kenapa semuanya dicopot? Ya, sekarang ini copot dulu semuanya, copot dulu. Sudah, Rama deh. Mending kamu Rama deh kesini. Ya, sama si Rama juga. Nah, sekarang kamu puter. Ini kakinya gini. Nah, yo. Kamu jangan puter, aku aja yang dorong. Gas. Gak usah lawan, Be. Iya, lepas dah. Ya, pertama kali Dede Uming suka. Gimana nih Dede Uming? Bagus gak sepedanya? Iya, bagus sekali. Nah, akhirnya surprise kita berhasil, Dede. Ya, kita kasih kejutan sama Dede Uming. Senang sekali tuh si Dede Uming. Nah, karena si Dede Uming suka sama hadiahnya, berarti sekarang kita tutup video ini. Woi, pokoknya kan kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Asyik.